Ubah Taiga jadi cantik. Hai teman-teman. Iya, ternyata Taiga itu bisa berubah jadi cantik loh teman-teman. Bahkan kecantikannya ini bisa mengalahkan Sakura. Aduh, mengsedih teman-teman. Ya udah deh kalau gitu, bagi kalian yang penasaran sama tutorialnya, langsung aja kita mulai. Nah, ini gampang banget ya pokoknya teman-teman. Pertama, ini di awal game aku bakal merubah penampilan Taiga. Untuk bajunya ini kita bakal pilih baju yang mirip kayak cewek ya teman-teman. Ada Chinese costume 2 yang ini. Terus warnanya aku mau ubah ke pink-pink. Tuh teman-teman, pilih yang ini ya. Lanjut kita ke gaya rambut, pilih gaya rambut nomor 10. Untuk wajahnya kita cari yang imut yang nomor 5. Warna matanya mau aku ganti juga pakai warna ungu biar kelihatan lagi pakai soft lens. Terus tambahin kacamata nomor 4 dan kita tambahin mask, pilih kumis nomor 2. Yeay, udah semua nih teman-teman. Terakhir, biar lebih cantik namanya juga aku ganti jadi Taiga Gris. Yeay, 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 udah di dalam game nih teman-teman. Aku bakal atur semua item tadi. Yang pertama aku mau ubah gaya rambutnya Taiga jadi panjang. Ini aku bakal tambahin pumpkin head yang ini. Jadi labunya aku bakal pipihin, kecilin, panjangin. Terus ini warnanya ganti ke hitam. Ternyata nggak matching nih sama rambutnya Taiga. Rambutnya Taiga harus kita ganti berarti ya teman-teman. Pakai warna hitam pekat. Tuh udah nyatu teman-teman warnanya. Next, aku bakal ke bulu mata. Nah, ini untuk aturnya kalian bisa ke cara edit terus pilih glasses. Jadi kacamatanya mau aku atur biar menghilang, sisanya tinggal bulu mata ini. Tuh teman-teman, lentik banget ya kayak cewek. Nextnya kita ke kumis. Kalian bisa tebak nggak teman-teman, ini kumisnya bakal aku jadiin apa? Yap, ini kumisnya bakal berubah menjadi poni. Jadi aku bakal simpan di jidatnya teman-teman kayak gini. Pokoknya kalian sesuaiin selera aja, mau sekecil apa, sebesar apa poninya. Nah, ini udah semua ya teman-teman. Terakhir aku tinggal buat Taiga senyum. Cheese. Biar kelihatan manis ya Taiga. Yeay, yeay, yeay. Nah, ini kalian bisa atur juga pose modenya Taiga biar kelihatan kayak cewek. Bisa pakai yang ini atau yang ini. Yeay teman-teman, itu dia tutorialnya merubah Taiga menjadi cantik. Gampang banget kan? Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.